Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allahumma aftah masami'a zikrika warzukni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bi taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin Hadirin khususnya para santri pondok pesantren Sabi Dunaja di rumahnya masing-masing Alhamdulillah kalian semoga santiasa sehat berkah dan senantiasa soleh tawa kepada Allah bersama keluarga Alhamdulillah kemudian juga para alumni dimanapun berada yang kebetulan pada saat ini mempunyai waktu untuk ikut bergabung dalam langkah melaksanakan sebagian perintah perintah ibadah dari Allah yaitu uh, pengajian Semoga kalian di mana pun berada sentiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian eh, kitab Muhtarul Hadis yang tempo waktu kita membahas eh, tentang takwa kepada Allah. Mari kita lanjutkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu dawatal madzumi fa innaha tuhmalu ala al-gomami yaqulu Allahu izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahinin rawahu tabrani an khuzaimah bin thabit Kata Rasulullah, itaku dakwatal madumi. Uh, kamu harus takut dengan doanya seorang yang terzolimi. Kamu harus takut dengan doanya orang yang teraniaya. Fa innaha tuhmalu alal karena doa orang yang terzolimi itu dibawa di atas awan. Dalam hadis lain Bahwa uh, Doanya orang yang terdolimi itu Laisa lauhijabun huwa wa Allah. Antara dia yang berdoa Dengan Allah Sama sekali tidak ada penghalang Makanya Rasul mengatakan Kamu harus takut Dengan doanya orang yang teraniaya Fa'inaha tuhmalu alal gomami Yaqulullahu ta'ala Maka berfirmanlah Allah ta'ala Wa izzati wa jalali Demi keagunganku Demi keluhunganku La ansuran naka Aku pasti akan menolong kamu Jadi itu janji Allah kepada orang yang teraniaya Apabila dia mohon kepada Allah Allah bakal menolongnya walau ba'dahinin cepat atau lambat jadi doanya orang malum itu dalam iwat yang lain antara dia yang berdoa dengan Allah tidak ada hijab lesalau hijabun tidak penghalangnya siapa yang berdoa dia teraniaya kemudian dia berdoa kepada Allah doanya makbul kalau dalam ayat dalam hadis ini ada walau ba'dahinin cepat atau lambat Allah akan menolongnya. Makanya, berarti kita tidak boleh menzolimi ya, dolim terhadap diri sendiri, dolim terhadap orang lain. Sebab kedoliman ini nanti bermasalah dalam kehidupan, baik di dunia juga di akhirat. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijaga supaya kita terhindar dari perilaku zalim. Kenapa? Ah, karena perilaku zalim ini adalah sesuatu yang merupakan kerugian bagi siapapun yang melakukannya. Kita lanjutkan dalam hadis yang lain. Itaku zulma Fa'ina inna zulma zulumatu yaumal qiyamah wa taku syahu fa inna syaha fa syuha man kana wa hamalahum ala ansapaku dima'ahum wastahalu maharimahum nah ini hadis selanjutnya itaku zulma takutilah oleh kalian zulma apa zulma itu ya kejahatan kezaliman fa'ina zulma zulma tu yaumal kiamah karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kedaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Kenapa? Kok pada hari kiamat gelap dalam arti kerugian yang besar bagi orang yang zolim pada hari kiamat. Kenapa? Dalam hadis yang lain Rasul pernah berkata kepada sahabat at nama manil muflis Wahai sahabat Tahukah engkau siapa yang bangkrut di hari kiamat itu? Kata sahabat yang makhluknya yang tidak punya uang, yang tidak punya duit. Rasul menerangkan yang mupis itu adalah orang yang di dunianya banyak amal kebajikannya. Orang yang di dunianya banyak amal solehnya. Dia ibadah haji lebih dari lima kali umpamanya. Dia juga dermawan kepada orang lain, sering membantu yang membutuhkan. Bahkan dia juga umrohnya getol. Tapi dia gemar menzolimi orang lain. Jadi dia di hari kiamat seorang yang banyak membawa pahala amal solehnya, yang banyak membawa amal kebaikannya, tapi sayang dia ketika di dunianya, seringkali menzolimi orang. Dan kebetulan yang dizolim ini belum dia minta halal atau belum islah, belum mubaro'ah. Dia belum mohon maaf, belum minta maaf kepada orang-orang yang terzolimi. Belum dibayar tuh kezolimannya. Maka akhirnya bagaimana? Maka amal-amal dia yang banyak itu kelak akan di dia ya, didolimi siapapun yang dolimi oleh dia maka uh, kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang dia zolimi terus ada seorang yang pernah oleh kita dianiaya ditendang dengan tanpa ada rasanya yang jelas dipukul dan sebagainya atau secara didolimi me melalui kebijakan-kebijakan. Karena dia seorang pemegang kebijakan. Eh, dia membuat kebijakan yang mencekik orang lain, yang merugikan orang lain. Maka dengan kebijakan itu sehingga ada orang yang terani terdolimi. Nah, dengan bentuk apapun kedoliman dia yang belum diislahkan di dunia, terburu matilah dia. Maka kelak segala amal baik dia akan diserahkan kepada orang yang pernah didolimi dan tidak pernah meminta maaf kepadanya yang tidak pernah islah yang tidak pernah mubaroah atas kesalahannya dia keburu meninggal dan di akhirat amal-amal kebaikannya dia berikan kepada siapapun yang dia nah, bagaimana andaikan amal dia sudah habis karena sudah terlampau banyak orang-orang yang dolimi allah dia dia karena di dunianya gemar mendelimi orang lain. Sudahlah sudah habis dia amal solehnya. Karena betapa banyaknya mendelimi orang. Sudah betapa banyaknya dia dolim kepada sama makhluk Allah, sama manusia. Maka semua amalnya akan terus sampai habis. Kalau habis bagaimana nih? Amalnya habis. Lantas dia masih banyak orang-orang yang didolimi sama dia. Nah maka kata Rasulullah dosa-dosa yang terdolimi diberikan kepadanya dosa-dosa yang dia dolimi akan diberikan kepadanya sebagai tebusan kedolimanya. terus sampai akhirnya hatta turihat turihat ilaner sehingga akhirnya dia dilemparkan ke neraka padahal dia di dunianya orang yang banyak amal kebajikannya hanya sayang hamatnya, yaitu kedoliman dia tidak bisa menghindarinya jadi amal-amal zolim-zolim akhirnya amalnya habis karena kezalimannya para santri ini harus diperhatikan baik kita bahwa di antara hama amal kita adalah kezaliman maka di sini dikatakan uh, itaku uh, itaku zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah Takutilah kalian, takutlah kalian dengan kezaliman Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat yang tadi itu Kalian harus berusaha Kalaupun manusiawi kalian pernah menyakiti orang Karena mungkin tidak disengaja Atau karena istilah orang sudah kebelet Kalapasan Maka segeralah engkau minta maaf Engkau uh, memohon dihalalkan atau islah mubaroah sehingga setelah kita mohon maaf kepadanya dia mau maaf atau mau enggak itu urusan dia yang jelas kita sudah berusaha untuk memohonkan maaf kepada dia kita punya poin bahwa mohon minta maaf pun juga sudah kebajikan kita saya yakin kalau kita minta maaf dengan baik-baik orang lain pun juga punya hati insya Allah akan maafkan kita yang jelas kita tidak mengulangi kesalahan yang kedua kalinya wataku syah suha fa syuha ahlaka man kana qablahum ala an safaqudimaahum wastahalu maharimahum dan kata rasul dan kamu harus takut dengan sifat pelit fa syuha sesungguhnya sifat pelit ini ahlaka man kana telah merusak telah merusak orang-orang sebelum kalian telah merusak kaum-kaum terdahulu wahamalahum ala ansafaqudimaahum wastahalu maharimahum kita tahu bahwa dulu ada orang terkenal zaman nabi Musa namanya Korun. dia orangnya sangat kaya konon menurut cerita tapi sayang dia bakhil karena bakhil akhirnya Allah hancurkan tuh hancur hartanya hancur dirinya masuk ke dalam bumi ditelan oleh bumi musnahlah semuanya itu harta melimpah menurut kalau kita e, perhitungkan mungkin harta dia untuk tujuh turunan gak, gak bakal habis tuh tapi karena ada suha ada air ada sikap yang tidak baik pelit itu orang pelit kan biasanya sayang banget nih yang khawatir itu justru Pit itu ada pit untuk orang lain, ada pit untuk diri sendiri. Ke orang lain lebih asal lumrah lah, kalau untuk dirinya, untuk keluarga enggak jadi masalah. Tuh, orang lain, lu pelit luar biasa. Tapi ada orang yang justru jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun juga dia pelit. Nah ini juga lima salah lagi. Ini ada ada ini. Dia uangnya banyak, dia hartanya melimpah. Eh makan aja, hmm, nggak pernah makan restoran. Kalaupun jalan-jalan ya pasti buat termos dah. Bawa goreng asin sama bala-bala. Padahal coba mampir aja kali-kali dah. Bawa keluarga biar bahagia. Kenapa? Uangnya banyak. Tapi kan sayang. Nah ini juga. Ini yang bahagianya luar biasa. Jangan sampai. Persantri yang jelas. Sikap dolim dan sikap pelit itu jauhi oleh kita. Justru kita berusaha menjadi orang dermawan. Supaya apa? Hidup kita supaya berkah harta yang diberikan kepada orang lain Allah akan menggantinya kita sudah pernah dengar dalam uh, pengajian tafsir mungkin Allah berfirman ma a'udzu rajim ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa zikin apa yang diimpakan yang diinfakkan di jalan Allah Allah menggantinya dunia akhirat maka orang yang sembar bersedekah enggak bakal rugi Baka, bakal susah hidupnya malah insya Allah tambah berkah maka dengan demikian sekali lagi hadis ini menekankan kepada kita para santri khususnya dan para alumni juga kita harus menghindari sejauh-jauhnya sifat zolim atau berperilaku zolim. Kalaupun zolim kita mohonlah maaf supaya dosa kita dimaafkan dan jangan sekali-kali kita bersikap kikir karena kikir sudah jelas secara Hai sejarah menyatakan banyak umat terdahulu hancur gara-gara kekikiran itu saja sebuah bermanfaat Alhamdullahhir lebih aalamin alakul hali wanikmah Subhanallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh